Hey guys, welcome back to my channel again. Di video kali ini aku mau haul lagi ya. Jadi ini aku habis selesai mandi, jadi kayak rambutku ini kayak agak-agak basah dikit. Terus aku juga habis skincarean pastinya. Dan ini aku mau tunjukin ke kalian skincare aku yang paling baru. Ini aku dapat dari Scarlet Whitening. Nah ini yang aku dapat itu serum mereka yang paling baru. Ini dia, ini tuh Glow Tening Serum. Nah, jadi aku tuh udah nyobain serum mereka yang sebelumnya itu ada namanya ini, Brightly Ever After Serum. Jadi dua ini baru, dan ini aku barusan dikasih yang Glow Tening Serum. Nah, yang Glow Tening Serum ini manfaatnya tuh banyak banget. Itu kayak bisa bantu mencerahkan wajah, habis itu kayak bantu memudarkan bekas jerawat, bantu juga mengembalikan skin barrier kalian yang rusak, dan juga ini bisa bikin glowing. Kalau aku udah pakai ini kayak sekitar 2 minggu ya, dan menurut aku mukaku jadi kayak lebih glowing dan lebih sehat gitu. Nah, aku itu pakainya gimana? Kalau aku pakainya aku gabungin sama skincare dari Scarlet Whitening yang lainnya. Jadi untuk Scarlet Whitening itu skincare-nya ada dua seri ya. Jadi seri Brightly sama seri Acne. Nah, aku itu pakai yang seri Brightly. Kalau misalkan kalian kayak kondisi kulitnya lebih ke arah yang kayak berjerawatan, kalian ngambilnya itu yang seri Acne. Dan Glow Tening Serum ini bisa banget dikombinasi sama seri yang Brightly dan juga seri yang Acne. Nah, terus kan aku juga pakai serum dia yang satunya, yang ini, yang serum Brightly. Terus itu cara pakainya gimana? Jadi yang pertama aku kan pakai facial washnya ini ya, buat cuci muka. Kalau sudah, terus aku pakai yang serumnya yang ini, yang Brightly serum. Nah, kalau yang Brightly serum itu, ini tuh modelnya kayak cair gitu loh. Kalau yang Brightly serum itu sudah keserap ke kulit, aku baru lanjutin pakai Glow Tening Serum. Biar makin glowing. Kalau yang Glow Tening Serum ini menurutku teksturnya mirip banget sama yang krimnya dia. Jadi krimnya dia itu ada day night. Jadi kalau udah pakai dua serum tadi, aku langsung lanjut ke kalau yang pagi pakai yang day, kalau yang malam pakai yang night. Terakhir aku pakai sunscreen kayak bebas, sunscreen yang aku punya, dan udah selesai kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau cobain yang Glow Tening Serumnya aja, ini juga bisa. Cuman kalau misalkan kalian pakai kayak serangkaian gitu, nanti hasilnya tuh bakal maksimal. Dan juga kalian tuh mesti kayak rutin gitu. Dan aku cocok sih, kayak kelihatan muka aku lebih fresh, lebih tambah glowing, dan kayak kulitnya tuh lebih sehat. Oke, langsung lanjut ke haul. Kayak klasik polo gitu, kayak vintage gitu gayanya. Nah, ini tuh kayak murah banget. Polonya ini harganya tuh cuman kayak 50 ribuan aja, super murah. Dan ini merek polo. Langsung aja yang pertama. Ini yang pertama ini tuh aku ada polo. Warnanya itu putih sama ada kayak orange gitu. Orangenya agak merah gitu. Dan ini polanya garis-garis. Ini ada logonya warna biru gitu. Dan ini yang kemarin pakai waktu Imlek. Kayak aku betulnya enggak itu punya baju merah. Dan untungnya aku lihat, oh aku ada baju ini gitu loh. Jadi aku pakai ini cocok banget. Untuk bahan kayak gini harga 50.000 harusnya kayak enggak dapet. Enggak tahu kenapa dia kok jualnya sama murah banget. Ini bagus banget sih. Dan ini untuk modelnya, ini model cewek ya. Aku cekot yang polo yang versi cewek gitu karena lucu-lucu. Jadi kalau misalkan yang cewek, ini potongannya dia tuh ramping gitu. Kalau kalian mau oversize, nanti checkoutnya yang polonya yang cowok aja. Dan juga kalau cewek biasanya lengannya itu modelnya yang kecil pendek gitu. Nah, karena aku saking sukanya sama itu tadi, aku beli dua warna, cuma 50.000. Ini kan murah banget, nggak sebanding sama kualitasnya kalau aku ngomong 50.000 dapet kayak gini. Dan kalau misalkan kalian tahu polo itu kan memang mahal nggak sih kayak di mall gitu. Aku punya kayak beberapa
polo yang lama warna-warni gitu, dan itu jualnya itu mahal di mall. Ini cuman kayak 50.000. 50.000 gitu kayak harga diskon gitu loh. Cuman kan mereka sering diskon. Ini warna biru. Ini logonya warnanya merah, cakep banget, klasik banget, cocok banget ini buat dipakein sama jeans gitu, lucu sih. Aku suka ini kahnya biru gitu. Ini juga modelnya cewek. Ini aku ambilnya size M. Nah ini aku ada yang ini masih ada tagnya, bahkan yang ini dua ini udah kayak aku lepas, yang ini belum sempat aku lepas, yang dua ini bahkan yang baru aku pakai cuman satu waktu Imlek kemarin juga belum. Yang ini polos, terus ini juga ada logonya merah gitu, bagus banget. Warna birunya tuh bagus, sama sekali kayak nggak norak gitu loh. Ini lucu banget, potongannya cewek gini. Kalau aku misalkan pakai yang polo potongan cewek gitu, kan ini badannya panjang ya, aku lebih suka kalau misalnya dimasukin ke jeans, jadi kayak lebih kelihatan tinggi gitu loh. Ini polonya warnanya coklat, lucu banget. Dan ini gambar untuk logonya, ini gede ya gini. Dan ini ada kayak leathernya gitu loh, sama di bagian sini. Ini mungkin konsepnya kayak saddle gitu. Dan ini juga bagus, aku suka semuanya sih, dan gak nyangka kalau misalkan beli 4 ini kayak cuman 200 ribuan. Kayaknya yang diskon semurah itu kayak jenis-jenis tertentu aja, kayak model-model cewek ini, dan size-nya tertentu-tentu aja gitu loh. Makanya ini aku dapetnya size-nya itu kayak S sama M. Aku nggak tahu aku kehabisan atau gimana, tapi mereka biasanya restock terus gitu loh. Atau memang sengaja yang didiskon ukuran kecil, aku juga kurang tahu. Kalian bisa langsung cek aja. Kalau misalnya kalian ukuran kecil kayak aku, itu kayak pasti aman, pasti ada stoknya gitu. Oke, sekian dulu video hal kali ini. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.